Iya, akhirnya official trailer Gundala rilis juga. Terlihat seperti apa? Trailer saya berubah dulu ya. Belajar buat urus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Oh, lari. Masih adegan yang di teaser. Oh, ini dia. Gak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar Oh, juga satu gimana? negara hancur pada bunuh-bunuhannya. Wah, kerusuhan. Gak ada gunanya hidup kalau gak peduli dan cuman mikirin diri sendiri. Petir. Wah, kesambar petir. Oh, ini dia. Gue bukan jagoan. Aku juga Wah. cara tadi melawan mereka. Karena kamu kuat. Keluar petir di tangan. Kamu gak apa-apa. Panggil saja saya Pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Pengkor ya. Bakaran. Itu yang saya suka dari kamu, karena kamu tahu harus setia kepada siapa. Harapan bagi rakyat adalah candu. Wah, besok tuh. Candu itu bahaya. Kayak kostum. Kerasan. Ya, itu tadi trailer dari Gundala. Wah, jadi lumayan seru. Sudah keluar sosok Gundalanya, lengkap dengan kostum terbarunya. Oke, aku akan langsung aja nih bahas kostumnya aja dulu ya. Jadi di sini kostumnya itu beda banget dengan kostum versi originalnya yang ada di komiknya. Dimana kalau di komiknya kan dia pakai kostum warna biru tua yang ketat gitu lah. Terus dengan topengnya pakai sayap Garuda situ di sini ya. Oke, tadi lihat. Ya, itu dia, beda banget. Untuk topengnya juga beda. Kostumnya juga beda banget. Bahkan warnanya juga beda 180 derajat. Ya, ini nggak tahu kenapa konsepnya kok bisa berubah gitu ya Gundalanya. Jadi konsep original. Semoga sih nanti ada alasan ya kenapa Gundalanya memakai kostum beda banget. Dan malah kalau kau lihat ya, tadi ada diperlihatkan sekilas tuh, itu kostum dari bajunya itu kok sekilas saja nih, maaf kalau salah, kayak jaket gitu ya, jaket pada umumnya gitu, sekilas loh. Terus tadi entah celananya celana apa, karena agak gelap ya pas dia muncul itu. Terus dari segi topengnya juga kayak topeng helm gitu, nggak topeng kayak gini nih kan, topeng nih kan. Kalau di film Gundala yang originalnya atau yang zaman dulunya, dia pakai topeng seperti ini, cuma warnanya beda kan, jadi nempel di kepalanya. Nah, kalau yang Gundala versi baru ini yang diperankan oleh Abimana Arisetya,
Dia pakai semacam helm gitu. Agak unik sih. Wah, ini gimana ya? Saya bingung juga nih nanti. Semoga sih ada penjelasan ya di pas saat tayang filmnya. Dan kalau boleh jujur nih ya, ini pendapat pribadiku aja. Kalau mau bagus-bagusan nih, aku lebih suka konsep kostum Gundala yang originalnya, yang warna biru itu, ritua. Karena itu akan lebih terlihat Gundala banget. Ya, sesuai dengan versi komiknya. Jadi ini untuk versi barunya ini macam-macam ya, aku bilang sih ini pertaruhan banget nih buat Joko Anwar yang ya boleh dikata cukup berani lah bikin inovasi terutama kostum dari Gundala. Ya, kita lihat nanti gimana dengan kostum barunya ini, apakah sesuai dengan ceritanya dan apakah banyak yang suka dengan kostumnya ini. Kita lihat nanti berapa jumlah penontonnya. Kalau penontonnya sampai jutaan lebih, berarti penonton suka. Tapi kalau sampai, wah, ini bahaya nih. Kalau sampai kurang dari 1 juta, waduh, itu berarti ada warning tuh. Warning dari penggemar Gundala mungkin yang kurang suka dengan kostum baru Gundala ini. Tapi ya, korup sih bisa tembus 1 juta ya. Agar nanti ya bersambung dengan Gundala 2. Dan korup juga nanti Gundala 2 kostumnya kembali ke original dengan warna biru tuanya itu. Tapi dengan bentuk dan style yang diperbaharui. Lebih modern dan lebih canggih lah. Ya, untuk tadi trailernya ya ceritanya tentang awal munculnya Gundala dengan kena petir kayaknya tadi ya. Terus tadi dia juga sempat perlihatkan kekuatannya dengan tanpa topeng. Wah, ini gimana nih, apakah nanti akan jadi ketahuan oleh orang-orang sosok Gundala ini. Wah, ini terlihat aja nih di filmnya pada saat tayang, misteri itu akan terungkap dan juga siapa musuh utamanya juga akan terungkap, terutama musuh saat bertarung itu ya. Tadi ada cewek itu, siapa ya, belum tahu juga. Aku sih nunggu musuh utamanya nanti bertarung, siapakah lawan berat dari Gundala ini yang ada di komiknya juga muncul kan. Semoga yang penasaran Gundala versi baru dari Joko Anwar ini, tunggu aja tayangnya tanggal 29 Agustus 2019. Tonton di bioskop terdekat di kota Anda. Sukses Gundala. Aku bukan jagoan. Aku juga nggak tahu gimana cara tadi melawan mereka. Karena kamu kuat. Kamu nggak apa-apa. Dan candu itu bahaya. Ah!